Meningkatnya perdagangan antar negara telah mendorong tingginya aktivitas bongkar muat kontainer di pelabuhan atau terminal peti kemas. Untuk memperlancar arus barang dari dan ke luar negeri, perusahaan pengelola terminal ekspor dan impor ini memberikan layanan berkualitas kepada lebih dari 20 jalur pelayaran dengan rute langsung ke lebih dari 25 negara dan berkomitmen untuk menyediakan layanan yang cepat, efisien, dan layanan handal 24 jam sehari sepanjang tahun. Meningkatnya aktivitas ekspor-impor pun telah mengangkat reputasi perusahaan sebagai perusahaan berkelas internasional dengan lebih dari 700 pencarian bulanan dan lebih dari 2.800 ulasan di halaman internet. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Digital PR Award 2021 PT Jakarta International Container Terminal JICT. Baik, untuk itu kami mengucapkan selamat kepada PT Jakarta International Container Terminal JICT. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo untuk memberikan ucapan selamat. Saya ucapkan selamat buat PT Jakarta International Container Terminal atau JICT yang telah meraih penghargaan Top Digital Public Relations Award pada tahun ini, tahun 2021. Terlebih di internet ada 983 pemberitaan yang memberitakan PT Jakarta International Container Terminal JICT. Semoga penghargaan ini semakin menumbuhkan kepercayaan dan juga semakin meningkatkan reputasi dari PT Jakarta International Container Terminal JICT. Terlebih dengan melayani dari berbagai negara, ada 25 negara dengan 24 jam tentunya. Ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagaimana membangun komunikasi di ranah digital. Saya berharap penghargaan ini semakin memotivasi dan juga terus meningkatkan reputasi dari PT Jakarta International Container Terminal. Sukses selalu untuk JICT.